Hi guys, bertemu kembali. Hari ini aku nak unbox satu barang yang aku beli pada Lazada pada 12 hari bulan 12 itu. So barangnya dah sampai. Aku beli dari Car Deco, okey. Harga dia pun agak murah lah. So kalau korang nak tahu barang apa yang aku beli, stay tune. Okay guys, jom kita buka. Okay, ini sekarang dia. Korang dah nampak kotak dia. Mesti korang boleh agak apa yang aku beli. Okay. Okay, ini packaging dia. Okay, aku beli untuk port 2 arus aku. Okay, side mirror auto fold. Okay, plug and play, itu yang penting. Okay, ditulis arus kat depan sini, ada rush. Dua-dua pun boleh. 2-in-1. Okay, yang ini packaging dia. Kalau door lock macam ni, kalau door unlock macam ni. Okay, option 1. Okay, by car remote. Dia boleh control melalui remote. Lepas tu by ignition on. Yang ini bila kita start engine. Okay. Jom kita buka apa yang ada di dalam. Oh, dia balut dengan sok khabar je. Okay. Kosong. Kosong. Okey. Ya, ini dia. Kotak. Tak ada apa dah. Okey, ini IO dia, modul TMUS side mirror fold. Okey, ini bahagian sisi. Tepi ini bahagian atas, ini ada lubang. Ini belakang simple je. Boleh buka ke? Sini boleh buka ni. Buat simple saja dia punya
elok benda ni. Oh, nak kena congkel ni. Sini wheel. Okey. Yang ini kabel dia. Video kali ni aku hanya unbox saja. Aku tak pasang. Untuk pasang aku akan buat lagi satu video cara pemasangan. Macam mana? Okey. Kita buka. Okay, agak panjang kabelnya. Wuih, macam-macam nak sambung ni. Kabel bypass ni. Yang aku tahu, ini mesti sambung kat I/O, kat modul. Okay, macam ni. Ni kat modul. Okay, ini modul. Dia akan ada 3 kabel. Dia akan pergi ke sini. Okey, satu bahagian dia akan pergi ke sini. Yang aku tak tahu sambung ke mana, aku kena tengok user guide dulu. Okey. Ini untuk pemasangan ke bahagian cermin sisi. So nanti setiap kali korang on, tekan remote lock, unlock, cermin sisi akan tutup. Bila kita buka pintu, dia akan terbuka sendiri. So kita tak payah tekan-tekan button dah dekat pintu pemandu tu. Okey. Okey, sampai di sini saja aku punya unboxing berkaitan dengan plug and play auto mirror Ford module. Okey. Kita berjumpa lagi di video akan datang di mana aku akan pasang benda ni dan aku akan ajar cara bagaimana hendak memasang dengan betul. Okey, sekian. Terima kasih.